lagi bersama si Bibi. Yuk teman-teman, di video kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat sistem vanish cuy di Minecraft cuy, yang pastinya gampang cuy dan menggunakan comment block cuy. Tanpa lama-lama lagi kita intro dulu bos. Oke cuy, nah sebelum kita pergi ke ini dulu ya cuy, ke apa ya, tutorial comment block. Nah, langkah baiknya kalian tuh tulis ini aja cuy, miring ya, game rule comment block output false. Nah ini, nah udah ya cuy. Nah setelah itu kalian tinggal ambil comment blocknya. Caranya itu, bagi kalian yang belum tahu, itu garis miring ya, give add s mail s, setelah itu comment block ya, comment, setelah itu comment block, enter. Nah udah cuy, dapat cuy. Nah setelah itu barang yang kedua itu kalian membutuhkan nah ini cuy, redstone comparator ya cuy. Nah setelah itu kalian itu tinggal taruh di sini ya cuy, 1 2, aduh sorry cuy, lag cuy. Nah redstone comparator ngadep ke sana, setelah itu satu lagi, nah seperti ini ya cuy. Nah selanjutnya ya, bentar. Nah selanjutnya itu kalian tuh ketik aja ya di sini tuh efek add a, buka kurung kotak, tag sama dengan, tulis ini karena ini tutorial vanish ya, jadi aku tulis vanish di sini, vanish, tutup kurung kotak. Setelah itu nama efeknya ya, nama efeknya itu pertama itu ini dulu, night vision. Nah night vision, setelah itu apa ya namanya ya, eh cuy, jumlahnya ya, ini durasinya itu kita kasih ya sekitar 999, 9-nya 4 kali spasi, setelah itu ininya ya kayak levelnya gitu, itu aku kasih 3 aja ya cuy. Dan setelah itu kalau ini tidak pingin apa ya ada partikelnya, itu tulis saja true. Nah seperti ini ya cuy. Setelah itu kita taruh di repeater dan always aktif. Nah setelah itu yang di atasnya ini ya cuy, mirip ya cuy, mirip kayak ini ya cuy. Di sini kita copy aja ya cuy, kita copy, setelah itu kita taruh di atas, dan yang next vision ini kita ganti aja, kita hapus ya, ganti jadi invisibility. Nah invisibility, setelah itu repeat dan always active. Nah udah cuy, seperti ini cuy. Dan yang di sebelahnya ini kita kasih ini cuy, give at ini ya kotak, buka kotak, setelah itu tag ya, tag sama dengan vanish ya, salah, vanish, setelah itu tutup dan milk
bucket. Setelah itu jumlahnya itu apa ya, satu aja lah ya cuy. Nah sudah cuy, ini ya cuy. Nah ini harusnya nih sudah selesai ya cuy. Coba ya, tag ss add vanish. Nah ini cuy, udah selesai cuy, udah bekerja cuy. Tapi bentar, tag ss remove. Nah cara hapusnya itu remove ya cuy, vanish. Nah ini udah ke remove, tapi jadi kalian disediain milk biar ini bisa kehapus ya cuy. Nah setelah itu ini lagi cuy, kita tambah lagi satu di atas ya. Kita kasih itu ini cuy, title ya, title at a buka kurung kotak, apa ya namanya ya, tag sama dengan vanish tutup kotak sidebar. Nah sidebar ya. Setelah itu ketik aja ini ya, kayak double S gini ya cuy. Nah kayak ini ya cuy, kalian ketik terus L, ketik lagi ini gelombang S double S nih, terus A ya. Setelah itu kalian ketik lagi vanish. Nah setelah itu repeat dan always aktif. Nah coba ya cuy, kita tes tag ss add dan vanish, dan ya belum bekerja cuy. Apakah ada yang salah? Ada yang salah cuy, ternyata ada yang salah cuy. Sorry cuy. Aktian bar tetap aja cuy, salah cuy. Oh ini cuy, sorry. Ini belum dihapus cuy. Dan nah iya betul cuy, ini cuy ada tulisannya vanish cuy di sini cuy. Nah kalau misalkan kalian ini kalian hapus ya, tag ss remove vanish dan akan menghilang cuy tulisannya cuy, dan kalian oke udah cuy. Ya begitu aja ya cuy tutorial buat kali ini ya cuy. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya ya cuy, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya cuy. Oke, bye bye.